Oke guys, kita lihat di sini rintangannya itu panjang banget guys. Di depan kita ada Mr. Cheese. Ini guys, ini kepalanya dan matanya melirik ke kita guys. Kenapa melewati tembok Meksiko ini sangat sulit guys? Tembok Meksiko. Ah, why? Di video kali ini kita akan beraviria lagi. Tapi aku gak sendirian guys, karena aku mengundang salah satu sahabatku si Pipi yang kita challenge dia nih guys. Yaudah yuk langsung aja kita bakal ini, yang bakal ini dia. Dan ini dia, Zara. Halo Pipin. Ih, kamu hari ini kuning banget Pipin. Iya dong, aku ganti baju. Yeah, akhirnya guys sahabatku selamat bertahun-tahun baru ganti baju guys. Iya, kamu tuh tambah ganteng deh. Nih, kamu tuh sama warna bajunya kayak keju aku nih. Kamu mau makan gak? Iya, aku juga punya nih. Iya, keju. Iya. Nah, sesuai dengan makanan yang kita pegang, sekarang kita akan bermain obi keju. Tapi lihat di depan kita, guys. Itu ada tikus Ero. Kamu, iya. Kamu jijik gak sama tikus? Iya, gede banget guys. Tapi mau dikata apa guys, kita harus melewati rintangan kali ini guys. Ya walaupun diliatin tikus ya. Itu mana tikusnya gede banget guys. Mengambang dia. Bayangin guys, tikus besar ini ada di kamar kalian dan melewati leher kalian. Wah, pasti geli banget sih tuh. Ya gak Pipin? Kamu kenapa takut tikus? Tapi kan tapi kan tikus itu gak ngapa-ngapain kamu, gak pernah jahatin kamu juga. Oke guys, jadi coba kalian komen di kolom komentar guys, siapa yang gak suka sama tikus guys? Kalau aku geli aja sih lihat aja tuh, kayak apalagi kalau tikus yang gede banget lewat di tengah jalan pas aku jalan guys. Aku punya tebak-tebakan punya kamu. Buat kamu. Aku punya tebak-tebakan. Di mana tempat tinggal tikus? Ayo. Salah. Yang benar itu di selokan dia biasanya tahu. Ya itu tikus luar negeri tuh, tikus mahal. Kalau tikus Indonesia enggak, dia diselokan. Bener juga ya, Tom and Jerry di lubang ya guys. Gak salah juga sih. Gak salah, bener-bener. Aduh, aku hampir tidak bisa menjawab guys. Untung bisa aku counter jawabannya ya. Itu berlaku hanya untuk tikus-tikus Eropa, bukan tikus-tikus Indonesia. Kamu di mana sih, lama banget? Aduh. Di mana dia guys? Aku tidak melihat ya. Kamu jauh. Tapi kamu belum di, kamu nggak diculik tikus kan? Ngerinya guys. Takutnya dia tiba-tiba diculik tikus kan? Aku bingung. Yaudah aku tungguin deh. Oke guys, kita lihat di sini rintangannya itu panjang banget guys. Sampai di depan kita ada Mr. Cheese. Ini guys. Ngeri banget. Tinggi. Seperti genderuwo. Iya raksasa, kirain kamu ngomong Ravatar. Iya, aku ingin kayak Ravatar nasibnya. Aku juga bisa beli Robux kali ya. Iya, baru lahir papanya Raffi Ahmad. Istrinya Gigi. Baru melahirkan udah bisa belanja Robux guys. Auto. Oh, di sini sepertinya rintangannya nggak terlalu sulit guys, masih level normal atau mungkin karena masih awal-awal jadi kayak masih easy peasy guys. Ha, iya kita melompat. Nah, halo kawan. Kok aku terbang? Kok bisa? Oh my god, ternyata aku digendong sahabatku guys. Ayo dong mainnya pelan-pelan, jangan gerasak rusuk ya kakak.
Aku gak terlalu suka keju. Kayak apa ya rasanya tuh, dia percampuran nggak asin nggak asem gitu, kayak kayak nggak suka aja. Kalau kamu suka gak? Aku suka, tapi katanya keju itu berarti emang beneran keju juga. Setauku sih iya sih, kayak kayak gitu sih. Bener bener nggak guys? Coba guys kalian komen di kolom komentar guys, keju itu terbuat dari apa sih? Kalau susu basi ya setauku itu yogurt. Oh, kalau itu yogurt. Iya setauku ya, kalau keju aku kurang tahu sih, cuman kamu bisa tanya-tanya sahabat kamu atau tanya Mbah Google tuh boleh banget. Oke deh, kalau enggak suruh pada komen aja Pak, biar aku baca. Iya guys, coba kalian komen di kolom komentar deh, keju itu terbuat dari apa ya? Nanti kita baca-bacain komen kalian, oke? Okay? Oke guys, kita checkpoint dan sampai si bapak-bapak raksasa ini. Semoga om-om raksasa ini gak nakal guys, tidak memakan kita seperti Obi pada umumnya. Kalau ada raksasa biasanya kita dihisap dan dimakan guys. Tapi sepertinya ini tidak guys, dia hanya dipanjat saja, dipanjat sosial. Kita masih berjalan. No! Ah! Satu! Sakit! Seperti lagi sayang-sayangnya tapi ditinggal. Oke guys, kita sudah merasuki badannya guys. Ini kepalanya dan matanya melirik ke kita guys. Oh my god, ngeri sekali. Oke, kita akan jatuh guys. Ah, jatuh dari ketinggian. Aku ah, baru saja aku bilang guys, sangat mengerikan. Wait, dari mana ini aku? Oh, masih hidup. Iya, berhati-hati karena bidangnya sangat kecil guys. Entah kenapa keju-keju ini tidak ada matinya dan tidak ada habisnya guys. Kita dari tadi menginjak keju. Pamali guys, kalau kita menginjak keju karena ini makanan guys, tidak baik untuk diinjak. Tapi dimakan okay. Ini apa sih? Ini pohon atau pantat serangga? Bentukannya seperti pantat serangga guys. Yuk mari kita panjat guys. Susah sekali dipanjatnya. Okay. Nice sekali pohon kehidupan. Ini by the way sahabatku mana nih, si Pipin nih? Tumben-tumbenan dia tidak bisa menyeimbangi. Kok biasanya bisa? Ya makanya kamu reload cinto. Iya marahin aja tukang internetnya, palakin Robux habis itu. Oke aku tunggu ya. Tumbenan loh kamu nggak bisa sepadan sama aku. Buset sombong. Kenapa ya di sini jebakannya ngeri-ngeri gitu? Karena kita masuk jebakan tikus guys. Kenapa melewati tembok Meksiko ini sangat sulit guys? Padahal terlihatnya seperti biasa aja gitu. Tembok Meksiko. Ah, why? Aku gara-gara ngatain Pipin jadi cupu gini. Hah, iya. Oke guys, masa aku melewati tembok Meksiko ini sangat sulit guys. Jadi videonya sampai di sini dulu aja guys. Itu dia tadi dunia perkejuan guys. Sebenarnya masih panjang harus kita jalani dan kita masih belum melewati tikus yang satunya lagi guys. Kira-kira kalau kita sampai di ujung sana, apa yang akan terjadi? Apakah kita akan masuk ke dalam tubuh tikus ataukah tidak? Coba kalian komen di kolom komentar. Dan sekian untuk video kali ini. Thank you banget ya udah nonton dan see you next video. Bye bye.